Halo, assalamualaikum Bunda. Kali ini saya mau bikinkan Abi bihun goreng ya, karena kita mau makan yang simpel aja hari ini karena kita baru pulang tadi sore ya, jadinya Abi minta makannya yang simpel saja. Mau kita bikin mie goreng. Bihun goreng ya kali ini, tapi saya memakai sayuran dan juga ada 3 buah telur, ada 3 biji telur, dan untuk bumbunya ada 4 siung bawang merah, saya belum kupas ya, ada 4 siung bawang putih dan 1 buah cabai merah ya Bunda. Saya menggunakan sosis, memakai sosis 6 biji sosis ya, tapi saya akan goreng terlebih dahulu ya biar matang, biar nggak lembek gitu, karena kemarin saya bikin mie goreng itu lembek ya. Jadi saya pakai sayurannya, pakai kol ya, karena nggak punya wortel ya, harusnya pakai wortel dan sama kol, cuma pakai kol saja. Nanti saya bisa tambahkan toge juga sedikit ya, karena saya nggak punya wortel, biar Abi juga makan sayur ya. Jadinya untuk kali ini, untuk malam ini, menunya saya bikinkan bihun goreng ya buat Abi. Tonton terus Bunda ya. Ini ya Bun, yang saya haluskan, yang saya mau haluskan bawang merah, bawang putih sama cabai merah ya. Sama cabai merah satu aja, nanti saya tambahkan lada bubuk sama garam ya. Ya Bun, kita tambahkan minyak ya secukupnya, hanya untuk menumis. Menumis bumbunya. Ini bumbu yang saya sudah haluskan ya Bu. Ada bawang merah, bawang putih, cabai merah. Saya tambahkan 3 butir telur sama sosis juga sama sayuran ya Bun, dan bihunnya udah saya rendam biar setengah matang ya. Oke, kita tunggu bumbunya ya Bunda sampai harum. Dan saya juga kukus kembali nasinya karena dingin ya. Saya kukus menggunakan panci soma ya. Jadi yang saya punya pancinya kecil ya. Jadi saya kukus nasi secukupnya saja, karena kalau saya itu senangnya nasi akel ya Bun. Kalau orang Sunda bilang nasi akel itu lebih enak rasanya, lebih wangi. Kalau menurut saya ya, dibanding nasi yang pakai itu, kalau saya, tapi kalau bunda-bunda mungkin ya tergantung selera ya Bun. Jadi saya tumis sampai harum. Nah kayaknya udah harum. Saya tambahkan 3 butir telur ya Bunda. Nanti saya tambahkan juga sosis sama sayuran.
Dan saya akan tambahkan sedikit lada bubuk ya, Bu. Ini lada yang sudah saya haluskan. Dan saya akan tambahkan juga Royco ya, sedikit. Nah, saya aduk kembali. Kalau sudah matang telurnya, kayak gini ya, Bu. Saya masukkan sayurnya yang saya sudah cuci bersih ya, ada kol sama toge, biar mantap ya, Bu, rasanya. Nah, saya tambahkan toge sama kol ya, atau kubis ya, karena saya suka sayuran, Abi juga suka sayuran, jadi ya rasanya mantap ya, Bun. Ikutin videonya ya, Bun. Nah, ini sudah baunya udah enak ya, Bunda. Saya akan tambahkan sosis yang sudah saya goreng ya, terlebih dahulu. Ini sosisnya udah saya goreng. Makanya saya kasih belakangnya udah matang, ini sosisnya udah saya goreng agak kering gitu ya. Karena kemarin waktu bikin mie goreng itu sosisnya agak lembek. Nah, untuk kali ini saya nggak mau sosisnya lembek ya. Saya besarkan apinya. Saya pakai minyaknya sedikit saja ya, Bu. Terus saya akan masukkan bihunnya yang sudah saya aduk pakai kecap ya. Ini karena bikinnya saya agak banyak, karena takutnya ada orang juga ya. Jadi yang mau gitu, bukan hanya sup saya saja sama Abi. Jadinya saya bikin sekalian ya, saya aduk sampai matang. Dan ini nasinya udah ngebul-ngebul ya, Bun, udah panas kayaknya. Ini kalau dikasih udang lebih mantap lagi ya, Bun, karena saya nggak punya udang di kulkas ya, jadi pakai sayurannya yang saya punya di rumah. Dan saya akan tambahkan bawang teri ya, nanti saya akan kasih bawang teri juga. Oke. Nah, ini saya kecilkan apinya ya, Bunda. Dan saya akan tambahkan bawang yang sudah saya taruh di freezer ya. Jadi ini sudah siap. Jadi tinggal pakai saja, sudah saya cuci bersih. Tinggal kita aduk. Nah, nanti kita kalau sudah merata ya, Bu, kita cicipin rasanya seperti apa. Dan videonya ya, Bun. Ibu, sekarang bihunnya udah jadi ya. Udah rasanya udah mantap. Dan apinya sudah saya matikan ya, Bun. Ikutin videonya kalau Bunda pengen tahu resep saya. Resep saya ya. Mudah-mudahan Bunda-bunda pasti bisa. Karena ini sangat gampang dan simpel ya. Bunda-bunda pasti udah tahu ya, karena ini bukan masakan yang ini ya, Bunda, masakan sederhana tapi alasannya. Oke, kalau bunda-bunda suka video ini, tolong di subscribe dan komen ya, Bunda. Karena abinya masih tidur, nanti saya bangunkan sebentar lagi ya. Oke. Sekarang ya, Bun, saya bangunkan abinya karena tadi
habis capek pulangnya sore ya. Jadi saya suruh tidur dulu setelah sholat isya. Nah, sekarang makan saya sudah masak, saya sudah makan. Ambilin air panas, Bi. Ayo bangun yuk. Nah, ini abinya sudah bangun ya, Bun. Biar duduk dulu, saya ambilkan air panas terlebih dahulu. Biar minum dulu. Biar duduk dulu dan tonton terus video saya ya, Bun. Jangan banyak-banyak ya. Yes. Ini yang punya ini ya, keluarnya. Yes. Itu pakai toge sama kol tapi nggak kelihatan ya. Kenapa? Nggak ada sama. Mana nggak kelihatan karena udah. Digelapin ya. Jadi makannya kita simpel hari ini ya, Bun. Mau kerupuk, Bi? Enggak, enggak usah. Kamu tadi. Ini banget saya. Kalau saya kasih nasi sedikit saja. Coba yang banyak tambahin. Udah, Bi. Tadi kan saya siang makan nasi banyak. Ini saya sebenarnya masuk angin, Bun, tadi dari tadi yang saya tidur sebentar, istirahat dulu sebelum kita makan. Saya masaknya agak terlambat karena tadi kita pulangnya agak sore ya, Bi. Iya. Kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Alhamdulillah. Pakai kelopo. Saya enggak. Mau. Enggak. Mau timun juga. Enggak. Rasanya kita cicipinnya kayak apa? Kurang pedes ya, Bi? Enggak sedap. Enak, gurih. Enak banget. Ini pakai sayuran, pakai kol sama toge tapi nggak kelihatan. Itu kalau dikit. Karena mungkin bihunnya dikasih kecap ya, Bi. Coba sayurnya tambahin. Ngobrol sedikit makan dulu. Sebetulnya ini makannya agak terlambat ya, Bun, karena seharusnya tadi habis sholat sebelum habis sholat maghrib itu kita makan ya, Bi. Iya. Karena kalau malam-malam makan itu memang tidak baik ya, Bun. Tapi apa boleh buat, saya walaupun lambat ya, tapi tetap saya akan masakan untuk suami saya. Karena itu udah tugas seorang istri ya. Amin. Jadi kalau di tempat saya, kalau beli makanan malam itu memang susah. Ada sih ada, tapi jauh ya.
Jadi saya lebih memilih untuk makan keluarga, masak sendiri. Udah lapar masih pesen lagi ya Bi, jadi hilang lapar. Lapar iya, misalkan kita pesen kan lama jauh, kalau di tempat abinya mungkin deket, kalau saya itu susah. Sambal itu nasinya. Digoreng semua atau enggak? Enggak. Tunggu dulu lagi. Dua. Siapa suka jurungnya ini kalau bikin? Suka. Kalau saya lihat, siapa itu senang sayuran ya dia? Senang dia. Kalau umi ibu saya itu makannya banyak yang dilarang ya, jadi umi itu jarang makan sama kita karena harus minum obat juga, jadi biar makannya teratur juga. Tambahin harinya. Makannya cuma satu warna ya Bi, tapi rasanya mantap ya. Iya, enak sekali. Nice, isn't it?
meskipun saya kalau udah dibangunin yang Sofi saya jadi enak. Bunda soal Umi ya, Umi apa saya Bunda? Panggil Neng, saya kan udah ini ya, jadi panggil Bunda aja atau panggil Umi boleh deh. Gak apa-apa. Panggil apa aja yang penting yang terbaik. Alhamdulillah ini sekitar jam 8:30 Bun ya. Saya tidur dibangunin karena saya capek. Tapi ya namanya gimana ya, karena kerja keras istri saya, jadi saya bangun. Sebenarnya tidak baik juga kalau malam-malam ya. Cuman karena istri kita saya juga lapar ya. Tadi makan siangnya itu kita di pantai. Kita tadi makan ikan laut ya Bun, jadi masih siang. Oke, mungkin sekian dulu ya Bun videonya. Tonton terus sampai selesai. Apabila ada kesalahan, aku minta maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.